Kembali ke YouTube Penny Vindika, channel hiburan, penuh inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya, guys. Pagi hari ini kami sekeluarga sedang OTW, jalan-jalan menuju ke Kota Batu, Malang, Jawa Timur, guys. Kota Batu merupakan kota strategis yang terletak di sebelah barat Kota Malang, Jawa Timur, guys. Kota Batu yang sejuk dan nyaman dengan suasana yang dingin segar karena dikelilingi oleh beberapa gunung seperti Gunung Anjasmoro, Gunung Arjuna, Gunung Kawi, Gunung Panderman, dan Gunung Welirang, guys. Karena keindahan panoramanya, Kota Batu bisa disebut dengan kota sejuta wisata, guys. Di antaranya wisata air terjun, yaitu Coban Rondo, Coban Talun, Coban Rais. Ada juga wisata sejarah seperti Candi Songgoriti. Untuk wisata modernnya, Batu terkenal dengan Jatim Park 1, Jatim Park 2, dan Jatim Park 3, guys. Selain itu ada juga Museum Satwa, Batu Sekriju, Eco Green Park, Batu Naik Square, Museum Angkut, bahkan ada juga wisata yang memacu adrenalin seperti Arung Jeram dan para layang, guys. Pokoknya lengkap di Kota Batu, guys. Kota sejuta wisata. Kota Batu dikenal juga sebagai kota agropolitan, guys, karena banyak menghasilkan buah apel yang dikenal dengan sebutan kota apel, sayur mayur, bawang putih, dan juga penghasil bunga-bunga hias. Oke, mantap, pokoknya lengkap. Jadi Kota Batu dikenal dengan banyak sebutan nama-nama yang keren atau viral, yaitu pertama, Kota Batu disebut sebagai kota apel karena penghasil apel, kota agropolitan karena penghasil sayur mayur dan buah-buahan, guys. Kota dingin karena tempatnya yang sejuk, guys. Kota sejuta bunga karena di sana banyak taman-taman bunga. Dan kota sejuta wisata karena Kota Batu kota kecil yang banyak tempat rekreasi, tempat wisata. Selain itu, di Kota Batu juga banyak terdapat berbagai hotel-hotel berbintang, guys. Pokoknya kalau ke Kota Batu, kita sangat puas bisa keliling tempat-tempat rekreasi atau tempat wisata, juga tempat penginapan, mulai hotel yang murah sampai hotel berbintang. Jos gandos pokoknya. Itulah saudara-saudara sekedar informasi dari kami tentang Kota Batu, kota yang terkenal dengan kota sejuta wisata, kota dingin,
kota apel, guys. Mantap jiwa. Oke, terima kasih sudah menonton video saya keliling-keliling seputar Kota Batu, guys. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.